Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Dr. Sulaiman, yang saya muliakan sahabat saya Encik Osman, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita nak melihat tentang satu kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Salah seorang daripada ahli kitab ataupun orang pendeta daripada kalangan ahlul kitab di Madinah Al-Munawwarah. Dia adalah pakar rujuk kepada orang-orang Yahudi. Pendek kata, apa katanya orang ikut. Orang Yahudi cukup taat kepada Abdullah bin Salam sebab dia ni mahir dalam kitab Taurat dan mahir dalam kitab Injil. Abdullah bin Salam menjadi rujukan kepada mereka. A kata Abdullah, A lah kata orang Yahudi. B kata dia, B lah orang Yahudi ni. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam ni dia pun menunggu-nunggu macam mana menunggunya orang-orang Madinah. Macam mana orang Madinah tunggu Nabi datang, dia pun berdebar-debar tunggu Nabi datang. Padahal dia bukan Islam. Dia bukan orang Islam, dia Yahudi. Sebab apa yang dia menunggu-nunggu Rasulullah datang? Sebab dia nak tengok Rasulullah. Dia nak bercakap dengan Nabi. Dia nak tanya Nabi. Dia nak dapat jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi sampai di Madinah, orang pun pakat bising, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah. Heboh dan kecoh di Madinah, Nabi ini sampai. Yang duduk di kebun, tinggalkan kebun, sambut Rasulullah. Yang meniaga, tinggalkan kedai. Yang duduk dalam rumah, terbit daripada rumah, ikut dan cari, tengok Nabi, sambut Nabi datang. Dalam ramai-ramai duduk sambut ni, tak ketinggalannya Abdullah bin Salam. Bukan orang Islam, orang Yahudi. Sebab nak dapat kepastian betul-betul, betulkah ini Nabi? Padahal dia bukannya orang Islam, dia nak tengok tu betul ke Nabi. Kalau betul pun nak ikut. Kalau salah, tak payah ikut. Inilah sifat orang yang cerdik. Sifat orang yang cerdik, sifat orang yang terpelajar, sifat orang yang terbuka. Dia datang untuk mendengar. Datang untuk bersoal jawab. Datang untuk mendapat kepastian. Ini sifat kita yang perlu kita ada. Kalau Yahudi ini pun datang nak tengok Nabi, Yahudi ini pun sifatnya ialah menyoal kalau tak puas hati. Jadi kenapa manusia sekarang kita ni hari ni suka tidak mau campur, tidak mau melibatkan diri, macam-macam benda kita lari-lari. Bila kita nak mencari kebenaran? Bila kita nak dapat kebenaran kalau itu perangai kita? Sekarang ni kita mengamalkan di banyak-banyak tempat, mengamalkan budaya pulau memulau. Walaupun dia tidak duduk di pulau, tapi mengamalkan budaya pulau memulau. Saya baru ni ceramah di Pulau Meranti, di Beruas. Saya faham pulau, rupanya kampung. Namanya Pulau Meranti. Saya kata, but manalah nak ambil kita ni. Rupa-rupanya ladang kelapa sawit masuk dalam tuan-tuan. Mana pulau tu Haji? Nama je pulau ustaz. Tak adanya pulau, kata dia. Ramai orang datang sini tersilap, dia mengingat pulau. Rupanya kampung tuan-tuan. Budaya boikot memboikot. Ada orang memboikot kerana politik. Dengar aja nama penceramah, tak payah datang lah, nyampah aku. Dengar aja nama penceramah ustaz ni, ay, dia ni politik punya orang, tak payah datang lah, baik aku duduk di rumah. Nengok berita, nengok televisyen, kata dia. Akhirnya dia tidak mendapat maklumat.
Macam mana nak menjadi orang yang serba-serbi kita dapat menilai, mengetahui kalau kita tidak mengamalkan budaya bercampur dengan masyarakat? Baik, terima. Tak baik, luah. Baik ilmu pada kita, telan ilmu tu. Agak-agak rasa tak selesa dengan ilmu tu, luahkan. Dah lah. Tapi jangan tinggalkan rumah Allah. Orang Melayu sekarang ni berpecah dalam banyak benda. Yang pertama, berpecah dalam bidang politik. Yang kedua, berpecah dalam bidang cara beribadat. Dua perpecahan. Sudahlah dalam bidang politik kita berpecah, mengakibatkan banyak kerugian pada orang Melayu, pada orang Islam. Baru ni ada orang hantar mesej pada saya, "Ustaz, jangan sebut Melayu, jangan sebut Cina, jangan sebut Hindu." Marah dia dalam CD saya tu. Hantar mesej. Ya, nanti orang Cina terasa, hantarlah terasa. Tuli apa saya? Dengan akibat kita ni orang Melayu berpecah. Banyak benda yang menjadi hak kita, sudah orang lain dapat. Kemuncak daripada hak kita mungkin kalimah Allah. Yang eksklusif pada orang Islam, sekarang macam-macam bangsa boleh menggunakan dia. Ada orang tanya pada saya, "Apa Ustaz? Tuhan mereka pun Allah juga. Apa masalah?" Betul, tak ada masalah. Memang Tuhan semua makhluk ialah Allah. Memang. Tetapi cara penggunaan, cara pemakaian dia. Apa heran Ustaz? Di Indonesia umat Islam 200 orang. 10% saja, 200 juta umat Islam, 200 juta. 10%-nya ialah Kristian. Dah lama dah Kristian pakai guna kalimah Allah, tak ada apa-apa Ustaz. Elok je nak. Elok tuan-tuan jawab. Yang gempa bumi tiap hari tu elok. Gempa bumi tu elok. Gunung berapi meletus tu elok. Tsunami meletus tu elok. Bom sana, bom sini tu elok. Akibat daripada orang Kristian menggunakan kalimah Allah, tidakkah Lindia Kandau berkahwin dengan Jamal Mirdad, seorang Islam, seorang Muslim, elok ke? Jamal Islam, Lydia Kristian. Tuhan kamu pun Islam, Tuhan saya pun Islam pak, Tuhan bapak pun Islam, Tuhan bapak pun Allah, Tuhan saya pun Allah. Kan kita sama-sama Tuhan. Ya, bapak Muslim, saya Kristian, tapi kita kan satu Tuhan. Ya, kita kawin. Elok ke? Adakah yang itu yang kita nak tengok di Malaysia? Kesannya itu. Memang Tuhan mereka pun Allah, tetapi penggunaan itu. Jangan kita mengambil contoh daripada Indonesia untuk kita faham dan kita menghalalkan benda ini. Kesan yang telah berlaku pada Indon itu apa? Masjid kan bercampur dengan gereja. Hari Ahadnya Kristen pakai, hari Jumaatnya Islam pakai. Apa yang dikecohkan kan kitanya Tuhannya satu pak. Sudah. Adakah kita nak lihat surau tuan-tuan Al-Muhajirin ini berhijrah ke arah itu? Hari Jumaat tuan-tuan pakai, hari Ahad Kristian pakai. Itu kesannya. Memang tak bergaduh di antara satu kaum. Memang tak tunjuk perasaan, tak bergaduh. Tapi kesan keberkatan daripada Allah di mana? Berjuta rakyat tidak bekerja dalam negara. Berjuta rakyat keluar mencari rezeki. Di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana pun. Adakah itu barakah? Jadi jangan bagi alasan untuk Indonesia membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah, maka kita pun nak menyetujuinya tanpa kita melihat kesan dia tiap-tiap hari berhimpun di hadapan mata kita. Kesan gempa bumi, kesan perpecahan, pergaduhan, pengeboman, pembunuhan, kesan daripada malapetaka, bencana yang tidak habis-habisan. Jadi tentang kena lihat. Itulah akibatnya, mengambil masa puluhan tahun baru nampak kesan. Dulu bagus, toleransi. Ada yang bagi alasan. Rasulullah pun tidak melarang. Tapi dia lupa tentang Rasulullah juga pernah menarik perhatian mereka. Rasulullah pernah menarik perhatian orang Yahudi. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa kita adalah Tuhan yang satu. Maka berkiblat kepada kiblat yang satu namanya Baitul Maqdis. Tapi apa yang berlaku pada Rasulullah? Ditunjuk baik kepada Yahudi dan Nasara. Ditunjukkan baik. Kita kiblat yang sama. Kami menyembah kiblat yang sama. Kamu Baitul Maqdis. Kami pun Baitul Maqdis. 18 bulan Nabi menghadap ke arah kiblat. Apa yang Rasulullah dapat?
Nabi pun dapat tikai, Nabi pun dapat pertikai, Nabi pun dapat entam, Nabi tadah tangan setiap hari, ya Allah, ubahkanlah balik kiblat ke arah Makkah. Tak ada guna buat baik dengan mereka. Allah kata, hadapkan balik ke arah kiblat, ke arah Kaabah, Baitullahil Haram. Tuan-tuan kata nak tunjuk baik dengan ini ustaz, kita dakwah pada demo ustaz. Kita cuba tunjuk baik pada demo ustaz. Henti kena tuan-tuan. Dengan Nabi yang boleh tikam di belakang, tambah tuan-tuan. Henti kena. Sebab itu kita lihat di sini, Islam telah menetapkan kedudukan yang sangat jelas. Ada yang memberikan dalil pada surah Az-Zukhruf ayat 87. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Tapi mereka tak habiskan ayat pada 88. Allah Ta'ala sebut jangan percaya. Apa yang mereka cakap itu mereka tidak beriman pun, kata Allah. Memang mereka sebut jika ditanya kepada mereka siapa mencipta langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Memang mereka akan jawab Allah. Tapi ayat 88 itu Allah jelaskan, jangan percaya. Mereka tidak pernah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak memberi hujah, tolong jangan bagi hujah daripada sudut politik. Kerana nak menjaga hati-hati orang yang tidak beriman kepada Allah, untuk menjaga kuasa, menjaga undi dan sebagainya, kita menidakkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tolong beri jawapan mengikut hukum. Tolong beri fatwa mengikut hukum, bukan memberi fatwa dan pendapat dan keputusan bersandarkan kepada kepentingan-kepentingan politik. Sebab Allah suruh menjaga Islam, Allah tidak suruh menjaga politik. Bila Islam terbela, politik terjaga. Tetapi apabila manusia terlalu menjaga politik, agama Islam akan tergadai. Jagalah Islam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Sekarang bila kita membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah, kita jaga ataupun tidak? Tuan-tuan boleh bayang, di gereja tertulis kalimah Allah, di kuil Hindu tertulis kalimah Allah. Bila disebut begitu, penghakiman yang begitu tidak dihalang orang-orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Maknanya tuan-tuan, orang Hindu akan guna, orang Cina akan guna, orang Buddha akan guna, orang Siam akan guna, orang Sikh akan guna. Apa mereka tahu dengan kalimah Allah? Apa mereka tahu dengan hukum nama Tuhan? Apa benda yang berkaitan dengan Allah? Mereka tak tahu. Yang mereka penting ialah Allah. Mereka akan bercakap, kita Tuhan yang sama, kita Tuhan yang sama, kita boleh kahwin mah. Lu tumbuh Tuhan Allah, walaupun Tuhan Allah, kita boleh kahwin mah. Akhirnya kita dah tak jaga hak Tuhan. Sedangkan Nabi kata dah, eh fazillah, ya fazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bila kita tak jaga Allah, Allah tak akan jaga kita. Tuan-tuan tengok negara jiran kita, tak jaga kalimah Allah, ada Allah pelihara negara dia. Tuan-tuan nak pergi ke Bali, tak aman, kok bom meletup. Tuan-tuan nak pergi ke Padang, nak makan nasi Padang, henti kalah, kok gempa bumi. Tuan-tuan nak duduk di Aceh, takut tsunami. Mana tempat yang selamat tuan-tuan nak duduk? Di Jakarta, gempa bumi, sesak. Tuan-tuan pergi ke Jakarta, ni nampak, bawa buluh runcing nak bunuh, nak sapu rakyat Malaysia. Di mana keamanan yang ada? Sebab itu tuan-tuan lihat, bumi ini Allah barakah. Bumi Malaysia ni Allah barakahkan lagi. Sebab ada orang yang duk jaga kalimah Allah ni. Kalau ini pun kita tak jaga, tuan-tuan, selamatlah menempuh berbagai-bagai bencana. Tambah-tambah tuan-tuan ni pula duduk di Bukit Perdana, UK Perdana. Semua bukit belaka. Fikir-fikir ke lah tuan-tuan. Duh, atas ni bangunan tinggi. Tuan-tuan tak risau kan? Di bawah pun bukit tinggi. Sebelah sana bangunan runtuh, dah tutup jalan dah pun. Kita sentiasa berada dalam lingkungan itu. Yang boleh jaga tuan-tuan bukan JKR. Yang boleh jaga tuan-tuan bukan majlis perbandaran. Yang boleh jaga keselamatan tuan-tuan bukan arkitek, bukan engineer. Yang boleh jaga bukan rumah tuan-tuan, pagar tuan-tuan. Yang jaganya ialah Allah. Kalau JKR kata selamat, majlis bandaran kata selamat, arkitek kata selamat, konsultan kata selamat, kalau Allah kata untuk, untuk. Sebab itu nak menyelamatkan keadaan ini, Nabi sebut terang-terang, jaga kalimah Allah, Allah jaga kamu. Jaga hukum Allah, Allah pelihara kamu. Ini yang pertama. Abdullah bin Salam duduk cukur dalam ramai-ramai. Daripada dia tengok muka Rasulullah, dia kata Rasulullah ni, tengok daripada muka pun bukan muka penipu. Tengok muka Nabi pun bukan muka penipu. Ini yang kata Nabi, ini bukan muka penipu. Mukanya ya Allah,
Orang Yahudi yang tak beriman tengok muka Rasulullah jatuh cinta. Bukan dengar dia cakap lagi. Baru tengok muka dah berkenan. Ha, cuba kita tengok kita ni tuan-tuan, pejuang Islam, pendukung Islam. Orang suka dah tengok kita. Kita pun tak suka tengok muka kita di cermin ni. Ya Allah. Misal berserabut, janggut berserabut ni, ya Allah. Orang pun serabut perut tengok kita. Siapa yang nak berkenan dengan kita? Nabi Muhammad jaga keterampilan. Walaupun baginda datang daripada Mekah, merentasi padang pasir, merentasi bukit gunung ganang, comoknya Rasulullah, penatnya Rasulullah, letihnya Rasulullah, bila sampai di Madinah, wajahnya tenang, berseri, tidak nampak pun susah, payah, letih dan sebagainya. Dengan wajah yang senyum menghadap orang ramai, Abdullah bin Salam Yahudi ini kata, kalau macam ini betul lah, 1/3 aku dah beriman, 1/4 aku dah percaya dah, dia ni adalah Nabi. Ditengoknya pula Rasulullah turun daripada unta. Cara Nabi turun tu pun dia jatuh cinta dah. Subhanallah, dia bukan turun macam Qabil turun. Bukan macam Hai Capra turun tu, bukan, melompat, bukan. Turun daripada unta tu pun dengan penuh sopan. Jatuh cinta 2/3. Masya-Allah 2/4. Tuan-tuan bandingkan kita tuan-tuan, turun daripada kereta, turun daripada motor kita. Ada orang datang ke surau naik motor, pakai kain plekat diselaknya sampai ke kepala. Dengan seroban, terobang je ekor-ekor. Selama rok je datang. Ngona, baring pergi. Mana yang pergi? Surau. Hai, apa yang sakain selok sampai kepala? Ekon, kata dia. Siapa yang nak jatuh cinta dengan dia, tuan-tuan? Tak tertarik langsung orang. Kita turun daripada kereta dengan penuh kesombongan. Cuba tengok Rasulullah masuk dalam Madinah, masuk dalam Mekah. Bila duduk di atas untanya, Rasulullah tunduk, tawaduk, tak angkat muka bila masuk dalam kota Mekah. Daripada situ sudah orang jatuh cinta. Abdullah bin Salam si Yahudi ini tuan-tuan jatuh cinta. Lepas Nabi bersalam, salam, salam, Nabi naik balik di atas untanya. Dan Nabi membuat ucapan sulung selepas sampai di Madinah. Ucapan pertama kali, ucapan sulung di bumi Madinah. Sebelum ni Nabi tak pernah sampai lagi. Nabi tak pernah buat ucapan. Dan hari ini Nabi telah sampai. Dan Nabi telah pun berjaya sampai ke sebuah negara yang akan dijadikan sebuah negara Islam yang paling pertama dalam dunia. Dan tidak ada lagi yang sebaik-baik bumi Madinah. Nabi duduk di atas unta Nabi yang bernama Qashwa. Nabi berkata, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada sesama kamu, wassallu wan nasu niyamun, dan semayanglah kamu ketika orang lain sedang tidur, tadkhulunal jannati bisalam, nescaya kamu akan masuk ke dalam syurga dengan sejahtera. Mana ada ucapan Rasulullah menaikkan diri Rasulullah. Ucapan dia semua menguntungkan yang datang. Mana ada nak sebut tentang dia? Saya merasa sangat bertuah kerana tuan-tuan sudi menyundang saya ke Madinah. Ada? Tak ada tuan-tuan. Mana ada Nabi cakap macam itu? Kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama. Ada juga? Tak ada. Saya dan pasukan saya telah bekerja dan hari inilah kemenangan kepada kita. Inilah kemenangan rakyat. Ada? Mampus tak ada tuan-tuan. Kita kalau ucapan menang pilihan raya, gitulah. Dua-dua belah kat tangannya, dia lambungnya lagi. Sifat Rasulullah tak ada, sifat Rasulullah tawaduk. Dia tak lambung orang. Apa sebab bila menang pilihan raya mesti kena lambung? Apa sebab? Asal menang lambung, asal lambung menang. Tidakkah kita jaga hati kepada orang yang kalah? Tidakkah orang yang kalah itu ada perasaan? Mereka juga bekerja siang malam, penat, tinggal anak isteri, panjat pokok, turun pokok, cari pokok buluh nak pasang bendera. Bila kita menang, hore, hore, pada muka, pada mana mau? Rasulullah menang, tapi Rasulullah tidak pernah menyakitkan hati orang-orang Mekah.
Mana ada Rasulullah masuk dalam kota Mekah selepas kembali baginda daripada Madinah, selepas berhijrah ke Madinah. Tak berapa lama selepas itu Nabi balik ke Mekah. Nabi islamkan orang Mekah. Nabi menang di Mekah. Ada Nabi sombong. Nabi tak pernah angkat tangan. Nabi tak pernah di lambung. Nabi berjalan di atas untanya dengan tunduk. Sampai orang lain jatuh cinta dengan Rasulullah. Orang Mekah jatuh cinta dengan Nabi. Kalau beginilah rupanya Rasulullah, kami beriman padamu ya Rasulullah. Tak ada sombong langsung walaupun dia datang pada Ipoh. Ipoh Mali taklah sombong punya. Padahal Nabi bukan datang pada Ipoh pun. Kita faham orang Ipoh je tak sombong. Subhanallah. Saya tuan-tuan, saya ni mengajar ni macam-macam pejabat saya mengajar. Jabatan kerajaan ke apa benda ke, saya mengajar dah kira-kira 18 tahun. Satu hari saya pergi ke bahagian penguatkuasaan. Nyimbang dengan dia orang. Saya kata hotel tu, depan hotel Limau Tambun, cantik hotelnya. Penguatkuasa tu tanya, ustaz pernah pergi hotel tu? Ada, pernah pergi, ada ceramah. Jabatan waktu panggil saya buat kertas kerja. Ustaz nampak ke gerai Limau Tambun depan hotel? Nampak. Apa yang ustaz nampak? Nampak limau lah. Selain daripada penjual limau. Penjual limau tu duduk macam mana? Duduk atas kerusi pakai skirt relax. Ustaz perasan tak? Tak. Nombor yang besar dekat gerai nombor. Kenapa gerai nombor? Apa kaitan dia? Orang yang duduk di hotel teropong. Okey, aku nak yang nombor 4. Oh, itu dia. Tik-tik itu tuan-tuan. Patutlah gerai yang besar-besar nombornya. Kalau kamu berkenan. Bukan berkenan dengan limau tu. Nampak kejadah apa limau tu. Berkenan pada yang jual tu. Ha, order nombor 4. Nombor 4 tu sampailah. Itu tuan-tuan tik-tik hari ni manusia. Kita ingat betul-betul jual buah limau. Entilah tuan-tuan. Dia jual toke apa limau. Cik teropong lagi. Nak yang mana? Inilah dia memperdagangkan wanita jadi pelacur. Macam-macam taktik dan cara. Baik, skip kita lari itu, kita masuk balik. Saya sebut Ipoh Mali tadi teringat Limau Tambun. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ucapan Rasulullah tidak memberikan kegembiraan pada Nabi, tidak menguntungkan Nabi. Dia tak kata tuan-tuan bekerjalah dengan saya. Tidak. Saya mencari Syafi'i, Ghazali, tidak. Dia tak sebut langsung benda-benda itu. Dia sebut ucapan yang menjadikan kita ni baik. Itulah pemimpin, itulah pendakwah, itulah mubaligh, itulah yang kita nak. Satu ucapan yang menjadikan semua orang baik-baik. Dia tak sebut pada kita, tuan-tuan, saya berjanji dengan tuan-tuan, saya akan melaksanakan apa-apa yang telah saya janjikan suatu kempen. Dan tuan-tuan boleh jumpa saya di mana-mana. Kedai kopi, warung, kedai goreng, goreng pisang, akak dan sebagainya. Di surau, masjid. Habis-habis itu tuan-tuan agak-agak jumpa dah. Surau tak jumpa. Goreng pisang, akak tak jumpa. Entahlah ke mana pergi dah. Rasulullah tidak. Bila-bila pun boleh jumpa. Di masjid kebanyakan boleh jumpa. Di mana-mana pun Rasulullah. Sebab dia adalah pemimpin. Dia takkan lari daripada hamba rakyat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ucapan yang Rasulullah bawa ialah afshus salam. Sebarkan salam di kalangan kamu. Sebarkan salam. Apa maksud salam? Salam ada dua. Satu ucapan, assalamualaikum. Satu lagi, berjabat salam. Dua yang Nabi suruh buat. Afshus salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu lagi, berjabat tangan, bersalam. Itu maksud salam. Cuba tuan-tuan tengok sekarang. Bersalam ni dengan siapa nak bagi salam? Kita sekarang nak bagi salam dengan siapa? Dengan orang yang kita kenal. Yang kedua, kita bagi salam dengan geng kita. Yang ketiga, kita bagi salam dengan jemaah kita. Yang bukan geng, minta maaf. Yang bukan jemaah, minta maaf. Tak mau dia. Bagi salam pun tak nak. Kalau bagi pun tak nak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab dia. Abang tak jawab ke? Pakcik bagi salam. Tak bayar.
nyampo aku. Subhanallah. Kata ikut sunnah. Sebab ada orang kata kami nak ikut Nabi. Kami nak ikut Nabi. Ha, bagilah salam. Nabi bagi salam. Nabi jawab salam. Malah seorang sahabat pun tidak pernah menang untuk memberi salam pada Rasulullah. Sayyidina Ali kata, aku cuba nak bagi salam yang pertama pada Nabi. Tak pernah menang. Nabi dulu menang. Assalamualaikum. Elok dia nak bagi, Nabi jawab, Nabi bagi dulu. Elok nak buka mulut, Nabi dah sebut. Assalamualaikum. Tak pernah menang untuk memberi salam, kata Sayyidina Ali. Masya Allah. Kita hari ini kata, aku nak ikut Nabi. Kami beribadat nak ikut Nabi. Kami nak ikut sunnah. Sunnah apa? Yang bukan geng kita tak bagi salam, tak mau jawab salam, sunnah apa ni? Benda paling ringan pun tak nak bagi salam. Itu masalah ni. Dia kata, ustaz, itu bukan geng saya. Saya yang bagi salam pada geng saya. Ah, inilah dipanggil budaya kegengan. Adik-beradik kepada budaya kebangangan. Kerjanya ialah nak berpecah, nak berpecah, nak berpecah. Sedangkan salam itu ucapan mula-mula yang diungkap oleh Rasulullah ketika sampai di bumi bertuah Madinatul Munawwarah. Kalaulah ada ucapan lain yang lebih besar daripada salam, nescaya Nabi sebutlah dalam ucapan dia itu. Sebab salam itulah benda yang paling penting, benda yang paling besar. Dengan salam boleh mengeratkan silaturahim. Kalau kita ni tuan-tuan menyambung silaturahim dengan salam, Nabi bagi tempoh 3 hari, tempoh bertenang. Tempoh bertenang ni 3 hari. 3 hari adalah tempoh bertenang. Itu sunnah. Hari ni pilihan raya nak dibuat tempoh bertenang sehari. Kalau betul-betul nak bertenang 3 hari, tuan-tuan syorkan pada SPR. 3 hari tempoh bertenang. Waktu selepas habis kempen, 3 hari bertenang, baru betul. Lepas tu pergilah mengundi. Sehari boleh cukup. Sebab 3 hari ni tempoh bertenang. 3 hari adalah tempoh untuk menyampaikan takziah. Selepas 3 hari jangan ucap takziah lah. 3 hari ni tempoh untuk bagi takziah. Kita jumpa dia, aku ucapkan takziah pada kamu sebab suami kamu meninggal. Sabar banyak-banyak. Takziah. Jangan 3 bulan tu takziah lagi. Takziah lah. Dah lagi 10 hari nak habis. 4 bulan dah ni. Takziah apa lagi? Ada yang takziah dalam paper lagi. Takziah. Mudah-mudahan dicucuri rahmat. Tak perlu. Dia hanya takziah 3 hari. Lepas tu haram bagi takziah. Yang kedua, orang yang mati bapak, yang mati adik, yang mati mak, 3 hari je ke? 3 hari jangan solek. 3 hari jangan berhias. Bapak kita mati, anak perempuan dia 3 hari jangan berhias. Mak dia mati, 3 hari jangan berhias. Itu waktu iddah dia, waktu berkabung dia. Kalau suami dia mati, 4 bulan, 10 hari. Kalau adik dia mati, abang dia mati, bapak dia mati, mak dia mati, 3 hari je. Masuk 3 hari, pakailah pakaian balik yang cantik-cantik. Pakailah bersolek-solek balik pun tak apa. Kerana apa? Sebab suami dia belum mati. Jangan dah 2 bulan, pak mati, bedak tak pakai apa pun tak pakai, duduk pakai kain batik, duduk di rumah, mandi pun tidak. Kenapa kamu ni? Ya, bapak saya mati, abang, kata dia. Memanglah bapak kau mati, aku ni hidup lagi macam mana? Kamu kira bapak kamu, ya aku ni macam mana, aku menikah lain kan? Sebab tu kena jaga pula suami dia, 3 hari juga tempoh dia. 3 hari juga waktu yang diberikan untuk tak bercakap. Saya dengan Cik Osman tak bercakap, gaduh semalam. Rebut parking. Hari ni dimaafkan lagi. Besok dimaafkan lagi. Masuk 3 hari dimaafkan lagi. Sampai 4 hari tiada maaf bagi kalian berdua. Siapa-siapa yang tidak mau menyambung silaturahim di kalangan kami, dua-dua di kalangan kami, takkan cium bau syurga kalau kami mati. Kedua-dua ibadat kami ditolak oleh Allah Ta'ala. Pada masa itu Allah Ta'ala tidak mengira siapa yang mulakan kes. Ustaz Kazim lah dulu, orang dah sediakan parking untuk dia, dia pergi lari tempat lain pula. Tu yang saya marah dia tu, kata Cik Osman. Cik saya jawab pula, kok suka saya lah, saya nak pergi parking tempat mana pun, kereta saya, umpamanya. Bertengkar, 3 hari tak cakap. Selepas 3 hari, masuk hari keempat, Allah tak tengok dah punca siapa. Yang Allah nak tengok siapa di kalangan saya dengan Cik Osman yang mula-mula bagi salam.
maka Allah Ta'ala ampunkan dosa orang itu. Ustaz, kalau Cik Usman tak maafkan Ustaz, Cik Usman lah punya buat saya. Saya dah minta lah Cik Usman, saya minta maaf, saya terkasak bahasa, pirah. Dah kata orang macam-macam, senang-senang nak minta maaf. Ingat saya ni apa? Budak-budak. Bagi ceklat, saya lupakan segala masalah. Saya ni pun ada hati, saya pun ada maruah. Cik Osman walaupun dia bukan punca, saya yang punca pertikaian, tapi dengan sebab saya hulurkan tangan terlebih dahulu, Allah ampunkan dosa saya. Itulah orang paling baik. Tapi kalau Cik Osman pula, dia bukan punca masalah, saya punca masalah, Cik Osman pula dengan lapang hati memaafkan saya, biasalah Ustaz, saya pun salah juga Ustaz, saya ampunkanlah, saya pun minta maaf. Wal'afina anin nas, Cik Osman lagi tinggi darjatnya daripada saya. Tapi kerana ego, terpaksa aku nak minta, kan salah aku. Kawan ni pula kata, tak ada paksa aku nak minta maaf, salah dia. Tapi kamu tak cium syurga, tak cium tak apa. Boleh cakap. Tak cium syurga pun tak apa, henti. Tak cium bau syurga, maknanya tak masuk syurga. Itu namanya takabur. Bukankah iblis bersifat dengan sifat takabur? Tunduklah pada Adam. Tobatlah humidah. Henti ke dah. Minta maaf lah. Saya daripada api, dia daripada tanah. Macam mana saya nak tunduk pada tanah? Kata iblis. Masuk neraka kamu? Masuk-masuklah macam mana pun. Kan itu sifat iblis. Sifat iblis inilah yang kita tidak mahu, tuan-tuan. Salam itu menghulurkan salam bila tuan-tuan pegang tangan, gugur dosa daripada celah-celah jari tuan-tuan. Habis sembahyang salam. Tapi Ustaz, Nabi tak buat Ustaz? Allah. Kan bida'ah pula Ustaz. Kalau tak nak buat, sudah. Tapi kan Nabi sebut dengan bersalam itu gugur dosa. Tak nak gugur dosa. Nabi bersalam, Nabi tengok muka orang. Ini tidak, lepas sembahyang asar tak boleh bersalam. Bida'ah, siapa bersalam lepas sembahyang asar? Oh, sudah. Bila bida'ah, masuk neraka. Takkan bersalam masuk neraka. Besok malaikat tanya, dolah, masuk neraka ni. Bersalam, salam. Kamu salah apa masuk neraka ni? Salam lepas asar. Ya ke? Silap orang tak? Kata dia. Fikirlah sendiri tuan-tuan, takkan itu pun salah. Salam. Kalau bersalam lepas sembahyang asar tu salah. Padahal yang bersalam tu laki-laki dengan laki-laki. Kenapa tak tegur yang betul-betul salah? Perempuan dan laki-laki bersalam. Kenapa tu tak bising? Haram laki-laki yang bukan mahram bersalam dengan perempuan. Yang bukan mahram dia, yang tu lagi haram. Baik bisingkan yang itu, yang itu tak ada. Kenapa tak tegur pemimpin-pemimpin yang bersalam isteri-isteri dia? Kenapa tak tegur yang isteri dia bersalam, cium pipi, belaga pipi lagi? Yang tu lagi haram, betul-betul haram. Kenapa kita nak petikaikan yang sama-sama Islam, sama-sama laki-laki, nak bersalam, silakan. Nabi suruh. Sebab itu salam tu saya katakan tadi ada dua. Salam, memberi salam. Lafaz, Assalamualaikum. Salam yang kedua ialah menghulurkan tangan. Yang paling baik, yang paling baik, yang mula-mula memberikan tangan. Yang paling baik ialah yang mula-mula melepaskan genggaman tangan dia. Ada orang yang bersalam kunci dalam tangan. Waalaikum. Bersalam kunci dia. Itu bukan salam. Ada yang salam lepas korek hidung. Yang tu lagi susah hati. Saya hitung salah tuan-tuan mengaji orang ni. Salah saya itu, salah saya ni. Kadang-kadang tengah mengaji, dikoreknya hidung. Kalau tangan kiri tak apa, kanan. Habis jari ni. Dalam hidung ni. Dalam hati kata, ya Allah dalamnya, kata dia. Kan habis mayang, kan habis mengaji, nak salam. Saya terbayang yang dikorek hidung. Tak sambut, dia kata sombong. Sambut juga lah. Sambut juga, pas pada orang pula. Pakat rasa lah 30 orang lepas itu. Kongsilah kesalaman kita tu. Sebab tu jagalah elok-elok, adab, tertib, susila, sopan ni tuan-tuan. Kena jaga adab kita. Jadi dengan ucapan salam itu, yang pertama menyambung silaturahim, yang kedua dikira menyambung silaturahim tadi bila dah putus. Kalau bersalam biasa, yang mengerat silaturahim.
Menyambung silaturahim maknanya dah putus. Tiga hari tak cakap tu putus. Putus rahmat. Bila kita bagi salam, rahmat sudah pun tersambung. Walaupun dengan lafaz assalamualaikum. Tapi saya malu, Ustaz. Saya takut dia tak jawab. Okey, kalau kamu malu, kamu kirim salam. Din, sampaikan salam pada Haji Dolah dengan lafaz assalamualaikum. Itu pun dah dikira menyambung silaturahim. Kalau tak mau kirim salam, ambil kertas, ambil pen tulis. Ke hadapan, ke kandaku. Pak Mat tempe. Dengan ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca, harap balas. Itu pun sah lah. Kalau tak mau tulis surat, SMS pun jadi. Jangan sebut akum sudah lah. Akum, kakna. Itu jangan lah. Sebut sampai habis lah. Assalamualaikum. Ini akum je. Akum, kakna. Waktu tu, nampak tu. Habis rosak tuan-tuan bahasa ni. Syah Nun Ahmad marah. Semuanya marah belakang. Rosak bahasa kita. Nampak macam mana bahasa ringkas? Nak jimatkan kos. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengan salam ni tuan-tuan melapangkan hati kita. Dengan salam itu malaikat turunkan doa supaya turunkan rahmat kepada kita. Sebab tu Nabi kata yang terbaiknya ialah orang yang awal-awal bagi salam. Ada satu sahabat bila Nabi datang ke rumah dia, tiga kali Nabi bagi salam, dia tak jawab. Nabi bagi salam, assalamualaikum. Dia duduk diam. Buat pula pada anak, jangan cakap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia jawab pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak nak jawab kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiga kali Nabi salam, dia tak dengar hamba Allah ni jawab. Nabi belah. Nabi pergi. Tak ada orang kamu. Dia beza dengan kita. Kita kalau tak jawab, selagi itulah cari keliling rumah. Assalamualaikum. Sampai ke dapur carinya. Janji jawab. Buka tingkap sana, cari sini, selok pintu sana. Nampak macam ada orang. Tadi assalamualaikum. Ya hamba Allah sudah menyuruh ke dapur sekarang. Rasulullah tiga kali tak bagi salam, Rasulullah belah balik. Hamba Allah tadi, sahabat Nabi tadi lari dapatkan Rasulullah. Ya Rasulullah, janganlah balik. Artinya, udah kamu tak ada jawab salam tiga kali. Saya jawab, tapi saya jawab perlahan-lahan. Kenapa kamu jawab perlahan-lahan? Sebab saya nak doa daripada Rasulullah. Bukankah salam tu doa? Kalau sekali jawab, Rasulullah tak bagi doa dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habislah. Tapi kalau tiga kali Nabi bagi salam, tiga kali Nabi doa untuk saya. Sebab tu saya lambat jawab, saya perlahankan jawapan. Sebab saya nak doa daripada Nabi. Tiga kali doa, assalamualaikum. Itu pemikiran. Kita pun jawab salam perlahan juga. Siapa kata sekarang? Tuan-tuan pun tiru sahabat Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Pasal apa? Kutip derma. Ada juga. Tapi bukan tuan-tuan lah. Lady Afrika. Tengok dia cermin gelap. Cermin gelap di rumah nampak. Kutip derma tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang tak jawab abang salam. Jawab ikut sahabat Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Nabi dia kejar Rasulullah. Kita sekarang kalau tukang kutip derma tu berjalan, ada tentang kejar. Bye-bye. Siapa suruh belah kata dia. Itu yang nak kata ikut Nabi. Renti ke lah tuan-tuan. Oi, nak ikut Nabi konon. Nabi makanan dah nak masuk dalam mulut pun masih bagi ke orang. Tiga hari Nabi tak makan. Dua hari Nabi tak makan. Sehari Nabi tak makan. Malah Nabi pernah tidak makan, tidak berasap dapurnya tiga bulan. Tiga bulan dapur tak berasap. Hilal, summa hilal, summa hilal. Anak bulan, anak bulan, anak bulan. Tiga kali anak bulan, kata Aisyah, dapur kami tidak berasap. Kemudian anak saudara Aisyah bertanya, nama dia Urwah binti Zubair. Dia kata, wahai mak saudaraku, apa yang Rasulullah makan? Apa yang kau makan, wahai mak saudaraku? Kata Rasulullah, kami makan dua benda yang hitam, tamar dan air. Itulah makanan kami selama tiga bulan, tuan-tuan. Jadi Nabi tiga bulan tak berasap dapur. Kita sekarang dapur, insyaAllah. Terbakar kuali. Naik menjulang-julang api. Terkejut kita. Itu berlaku pada satu sahabat saya. Dia ni wireman. Elektrik punya orang.
semua benda ada dalam dalam dia punya lori pick up tu, van pick up. Satu hari dia pergi makan cia kutiau, toke cia kutiau tu goreng ngong-ngong, api menjulang-julang. Hamba Allah pergi ke van pick up cari tu penyembuh tu, dia sembuhnya, dia sembuhnya kuali cia kutiau menung toke. Kenapa sembuh? Ada terbakar, bukan terbakar, memang setiap masak kan masak api yang menjulang-julang tuan-tuan. Hamba Allah ni kan seorang yang prihatin, disembuhnya tuan-tuan. Ah, ini pun satu hal juga. Kita hari ni makan subhanallah. Nabi 3 bulan tak makan makanan yang berasap. Punya baiknya Rasulullah. Kita datang ni makan, tu tukang masak dah siap. Nuh, saya dah tengok air oren dah buh dan anjang. Lepas mayan ni balut. Rasulullah habis ceramah, mana ada makan lagi. Kita balik rumah ni peti air penuh makanan. Bukan kata ayam, ayam mati, ayam hidup pun ada dalam peti air. Buka-buka peti air, ayam lari tumit. Punya banyaknya makanan kita. Subhanallah. Tiba-tiba tak boleh sedekah dekat orang yang datang minta derma. Tiba-tiba tak boleh sedekah. Ada orang kata kami nak ikut sunnah, kami nak ikut sunnah, perjuangan kita sunnah. Eh, dah tabung tengok. Dia buat duit je tabung tu berjalan. Sunnah apa? Sunnah betul-betul lah dulu. Nabi dah nak makan dah tu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada makanan tak Rasulullah? Ada, ada, ada. Sila. Dia bagi dekat orang tu. Punya pentingkan orang. Tak kedekut. Kita ni kalau dah makan, nak makan, orang bagi salam macam. Assalamualaikum. Belum. Ngok-ngok-ngok makan. Dia makan dulu, lantoknya lah salam-salam. Sebab tu tuan-tuan, jangan kata orang lain tak ada sunnah. Cuba tengok diri kita, kok kita tak ada sunnah? Kita duk kata orang lain tak ada sunnah, orang lain tak ikut Nabi, orang lain tak ikut Nabi. Cuba tengok. Entah-entah kita yang tak ikut Nabi. Salam dengan orang tak pernah, berjabat tangan dengan orang tak pernah, jawab salam tak pernah, bagi salam tak pernah, bersalam tak pernah. Sunnah apa? Nak ikut Nabi, ikut Nabi keseluruhan dia. Setengah orang kita hanya nampak orang lain tak ikut Nabi. Kita semua yang ikut Nabi. Kita perasan kita ikut Nabi, padahal kita juga tak ikut Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita tengok Rasulullah, bukan setakat dengan dengan orang tua, dengan yang sebaya, dengan kanak-kanak pun Nabi SAW. Nabi usap kepala budak-budak. Nabi ambil budak-budak ni, letak atas unta Nabi. Ambil budak-budak ni, tak belakang Nabi. Nabi bawa jalan satu kampung, satu pusing Madinah Nabi buat. Sebab ada barakah. Mulianya Rasulullah kepada budak-budak. Mulianya Rasulullah pada orang tua. Tuan-tuan, walaupun dia Yahudi, Nabi Muhammad ziarah dia pada bila nak mati, Nabi masih ziarah dia. Walaupun Yahudi. Hari ini sesama Islam bila mati tak ziarah. Sesama Islam bila sakit tak ziarah. Sesama Islam bila keluri tak sampai. Sedangkan Nabi Muhammad masih mengajar bapa saudara dia Abu Talib. Mengajar, mengucap lagi. Suruh mengucap lagi. Padahal Abu Talib itu seorang kafir yang menyembah berhala. Dia masih lagi ziarah dengan khadam dia yang beragama Yahudi. Mengajak kepada budak muda ni, Islamlah kamu. Islamlah kamu. Padahal budak itu Yahudi. Nabi Muhammad sedang duduk. Tiba-tiba satu mayat diusung di hadapan Rasulullah. Rasulullah bangun daripada tempat duduknya. Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, itu orang Yahudi. Mayat Yahudi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukankah Yahudi juga manusia? Bangun, hormat mayat. Ya tuan-tuan, kalau Nabi dengan orang Yahudi yang memusuhi Islam pun, Yahud, Nabi Muhammad masih berbuat baik. Kenapa kita ni umat Islam? Satu taman, satu masjid, satu kampung, satu surau. Semayang sekali, puasa sekali, sambut raya sama sekali. Pergi haji tempat yang sama. Kursus haji pun tempat yang sama. Kenapa wujud perpecahan? Kenapa tidak ada berkasih sayang? Sebab itulah ucapan yang mula-mula Nabi sampai di Madinah ialah ucapan menyuruh kita berkasih sayang, bukan menyuruh kita dengan laknat. Sebab itu Nabi SAW sebut, An Samurah bin Jundub qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bila'natillah wala bighadabihi wala binnar. Hadis sahih. Daripada Samurah bin Junduk telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu kutuk mengutuk dengan laknat Allah, dan janganlah dikutuk dengan murka Allah, dan janganlah dikutuk dengan neraka Allah.